Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rituan. Kali ini kita kembali di edisi unboxing ya. Kemarin-kemarin kita unboxing HP semua. Kali ini kita akan unboxing sebuah laptop laptop gaming tepatnya. Karena saya sempat nggak upload beberapa hari itu karena itu teman-teman laptopnya disambar petir. jadi konslet ya. Jadi saya nggak bisa produksi video lagi. Sehingga saya beli laptop baru ini. Yang cukup kencang lah, karena ini uh, masuk levelnya laptop gaming, jadi VGA-nya udah tinggi, udah pakai SSD juga. Kita lihat sama-sama, laptopnya apa. Oke, okay, kita langsung unboxing aja ya. Ini saya beli di Tokopedia, harganya 11 juta. ini sekalian tuh jadi barang bukti untuk seller ya bila barang ini ada terjadi apa-apa saat ini varian laptop gaming di Indonesia cukup variatif dan bikin pusing mana yang lebih bagus ya <laughs> karena semuanya harganya hampir mirip-mirip dan spek juga hampir sama juga tapi di sini saya lebih prepare pilih merek yang sudah familiar ya dengan saya karena saya merasa merek ini lebih badak ya artinya build quality nya bagus dan nggak gampang rusak dan selanjutnya, kenapa saya pilih laptop gaming? Tapi di sini saya bukan gamer juga. Karena memang saat ini laptop dengan high performance disebut secara singkat ya, laptop gaming. Padahal lebih tepatnya menurut saya, laptop high performance. Yang cocok untuk dibawa kerja berat seperti main game, seperti cyberpunk, GTA, dan kawan-kawan. Dan juga bisa diperuntukkan kerja berat lainnya seperti desain, edit video, rendering 3D, programming, dan lain-lain. Laptop gaming memang memiliki spek di atas rata-rata dari laptop kantoran, baik dari CPU, GPU, dan RAM juga lebih besar. Dengan spek di atas rata-rata tersebut, laptop gaming cocok dibawa untuk kerja berat, seperti multitasking berjam-jam dan terus menerus karena memang seperti itu diperuntukkan laptop seperti ini. Oke, nggak banyak-banyak lagi, langsung kita unboxing saja. Laptop ini saya beli di Tokopedia dalam kondisi bekas dengan harga 11.700an. Di mana saat ini harga barunya masih di atas 16 jutaan, kenapa saya pilih bekasan aja? Ya, karena memang budgetnya tipis teman-teman. <laughs> Pengen banget dengan laptop spec high performance, sehingga saya pilih jenis laptop gaming ini. Laptop ini dirilis di pertengahan tahun 2022, dan saat ini unit yang saya beli masih dalam masa garansi resmi dari Lenovo 6 bulan lagi. Kalau penyuka laptop gaming pasti nggak asing dengan jenis laptop gaming dari Lenovo ini. Ini adalah laptop Lenovo IdeaPad Gaming i3. Info dari seller laptopnya masih mulus dan mendapatkan beberapa bonus dalam paket penjualan yang dia berikan. Ini nah, teman-teman kita dikasih tas, tas ransel, itu Tuh. tas ransel mereknya Lenovo. Ideapad Gaming itu kita dapat tas ini dia teman-teman Lenovo Ideapad Gaming Oke ini adalah laptop Ideapad Gaming 3 dengan kode 15 ihh 7 dengan prosesor Intel Core i7 Gen 12 650H yang berarti high performance ya dengan grafik Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 dengan memori bawaan 8 GB udah SODIMM DDR4 yang bisa kita upgrade ke 32 GB dengan 2 channel. Untuk penyimpanan udah tersedia 512 GB dan kita bisa tambah lagi untuk penyimpanan satu slot lagi ya sampai 1 TB. Untuk baterai integrated 45 W hour dan layarnya udah 15,6 inci dengan Full HD 1920 kali 1080 dengan jenis layar IPS 300 nit anti glare dan sudah 100% sRGB yang berarti untuk uh, warnanya udah udah kaya ya jadi cocok untuk kita edit edit video dengan warna yang alami untuk dimensinya sekitar 360 kali 266 kali 22 ya. mm untuk beratnya sekitar 2 kg,3 OS nya udah Windows okay. 11 oke okay, langsung aja kita cek pelindung keypad ada mouse juga ada ini chargerannya kitab-kitab dan invoice pembelian dan kartu garansi juga ada ya oke okay, kita cek fisiknya ini adalah fisiknya dan alhamdulillah saya mendapatkan unit yang lumayan mulus ya walaupun ada lecet-lecet pemakaian sedikit gores sedikit ya tapi nggak apa-apa itu termasuk wajar ya karena ini barang bekas udah hampir satu setengah tahun pemakaian jadi wajar ya ada lecet-lecet sedikit tapi secara overall nggak uh, ada masalah kayaknya ya fungsinya juga normal fisiknya lumayan mulus walaupun ada lecet-lecet sedikit ya wajar lah Pemakaian sudah satu tahun setengah, jadi walaupun ada lecet ya bisa diterima lah. Kemarin sellernya juga ngasih bonus, kalau body body bodinya udah dipasangin anti gores juga, jadi ya aman lah kalau untuk pemakaian sehari-hari bisa terhindar dari goresan halus-halus. Dan juga saya merasakan uh, setelah beberapa hari memakai laptop ini portnya tergolong sedikit ya, untuk USB cuma ada dua. HDMI cuma ada satu, Ethernet satu, untuk mikrofon satu, dan satu power connector. Saya kira ini uh, tergolong sedikit ya untuk port-portnya, untuk kelengkapan port-portnya. Di bagian belakang juga nampak exhaustnya, dua belakang yang menghadap ke belakang besar. Dan di samping-samping juga ada speaker. Suaranya udah bagus teman-teman. Kita cobain ya. Dan juga di bagian kamera juga ada udah ada penutupnya, jadi uh, kita nggak perlu khawatir kalau kamera laptop ini dihack. <laughs> Selama saya memakai laptop ini, saya merasa puas banget, teman-teman, karena kerjanya uh, cepat. Kita bisa ngatur kecepatannya, kecepatannya juga untuk melakukan rendering video, itu cepat, teman-teman. Saya pernah satu video untuk rendering video resolusi 4K dengan durasi sekitar 9 menit. Itu selesai dalam waktu 1 menit kurang gitu. Mungkin itu karena videonya flat aja ya nggak ada atribut-atribut yang lainnya. Jadi uh, renderingnya cepat dalam 1 menit kurang itu selesai. pernah juga saya melakukan rendering dengan banyaknya atribut, ada tulisan, ada efek dan sebagainya itu selesai dalam hmm, 15 menit ada juga <laughs> mungkin tergantung atribut dari video-video yang kita rendering juga kali ya dan resolusi juga durasi juga ya. Oke okay, kira-kira gitu aja teman-teman review pendek dan unboxing saya tadi Oke oh, iya, sebelumnya saya juga ragu untuk memilih Lenovo Ideapad Gaming 3 ini karena juga harganya hampir mirip, -mirip dengan Lenovo Legion 5 dengan spek yang sama tapi harganya jauh uh, beda 2 juta 1 juta jadi saya pilih yang Ideapad Gaming 3 ini aja karena speknya juga mirip-mirip sih Lenovo Legion 5 Oke okay, gitu aja teman-teman Semoga bermanfaat uh, Semoga memberikan informasi juga Buat teman-teman untuk mencari laptop gaming Yang speknya hmm, Lumayan monster Tapi harganya sudah sesuai budget Anak kuliahan lah gitu ya <laughs> Oke okay, sekian dulu Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh